Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi, channel yang membicarakan mengenai hal YouTuber, tips YouTube, vlogging dan apa saja yang terlintas dalam fikiran saya. Okey, untuk video kali ini saya nak berkongsi review channel YouTuber yang sedang meningkat naik iaitu Faiz The Studio. Apakah channel Faiz The Studio itu? Okey, anda mesti tonton video ini sehingga habis. Okey, apakah yang hebatnya tentang channel Faiz The Studio sehingga saya nak review kan? Untuk maklum anda, sehingga setakat ini pada 17 bulan 7 2020, channel Faiz The Studio ini telah mengupload lebih kurang 71 video dan telah mendapat 26,000 subscriber dengan jumlah tontonan lebih kurang dapat 817,000 view. Angka yang cukup tinggi, di mana saya jangka sekiranya ini konsisten dalam menghasilkan video, pasti 2 atau 3 bulan lagi akan berjaya mencecah 1 juta view. Okey, channel ini telah didaftarkan kira-kira pada tahun 2016 dan kalau saya lihat kembali pada dia punya video-videonya, mula aktif pada tahun lepas jadi sedikit sebanyak mempunyai kekuatan bagaimana berjaya mendapat subscriber yang semakin meningkat dan juga view yang semakin tinggi. Saya meneruskan review mengenai channel Faiz The Studio ni, saya minta anda macam biasa minta subscribe channel saya ni, dan anda juga boleh tengok video channel Faiz The Studio. Dan juga tonton sampai habis supaya ianya lebih bermanfaat dan info yang saya sampaikan ini lebih panjang anda boleh tahu, dan anda juga boleh komen berdasarkan video yang saya hasilkan ya. Okey, apa yang menyebabkan saya tertarik untuk review channel Faiz The Studio ni Okey, adakah anda peminat kartun anime atau manga, kartun daripada Jepun yang menjadi popular yang mana kartun Jepun ni iaitu dinamakan manga, merupakan antara industri seni kreatif bagi Jepun sehingga mereka ada pelbagai benda, ada universiti khas untuk manga. Jadi apa kaitan manga anime ni dengan YouTuber yang saya nak review ni? Sekiranya anda peminat anime, terutamanya anime One Piece, maka channel Faiz The Studio ni adalah tempat yang sesuai untuk anda menonton video-video yang dipaparkan oleh dia punya tuan tanah adalah Faiz tu sendiri. Okey, apakah kekuatan channel Faiz The Studio ni? Okey. Saya memberikan 3 kekuatan dia. Itulah nombor 1 adalah kamera. Saya lihat kamera dia memang cukup cantik dan sharp. Nombor 2, background belakang dia memang cantik Lighting dia agak sempurna. Lighting dia cukup cantik Yang mana kalau anda tengok dia punya video yang memberikan info ni, dah lebih kurang macam ML Studio. Shmina, santai je. Hari ni kita nak borak pasal apakah sebenarnya Vivre Card tu. Nombor 3, ilmu pasal One Piece ni memang dia cukup hebat lah. Paparkan dalam video-video, terutama yang diberikan oleh Faiz tu sendiri, cukup teliti Ada benda tu kadang-kadang saya tak ingat pun, kadang-kadang saya pun tak tahu pun dia tahu Macam contoh macam kekuatan buah devil. Okey, kalau ikutkan dia punya video yang paling banyak view adalah satu video challenge dapat RM30, tak silap saya yang mana dapat lebih kurang 80,000 view. Tapi pendapat saya itu terpulang kepada dia. Selok-eloknya dia fokus, dia teruskan pada anime. Tak kisahlah, anime ni besar Mungkin ada peminat One Piece, ada peminat Naruto, mungkin ada peminat Bleach, dan mungkin ada peminat One Punch Man. Apa lagi? Ada banyak lagi anime-anime yang mungkin orang lain boleh minat. Dan dia kalau dia buat, dia
fokus kat situ, saya yakin dia boleh mendapat viewer yang tinggi dan tak mustahil dalam tahun ni dia boleh dapat 50,000 subscriber. Okey, saya juga ada nak beri dua cadangan kepada channel Voice Day Studio ni. Nombor satu, mungkin dia boleh letakkan subtitle lah. Maksudnya mungkin boleh letak subtitle kat bawah sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Seelok-eloknya kalau dia boleh buat bahasa Inggeris lebih bagus sebab audien akan lebih tinggi berbanding mengharap pada audien Malaysia saja. Nombor dua tu saya nampak dia ada buat collaboration dengan penyampai-penyampai lain. Nampaknya kaedah itu seperti yang dibuat oleh ML Studio kan. Memang bagus lah. Mungkin orang lain ada idea nak cerita pasal anime tapi tak ada saluran yang tepat kan. Ada macam ML Studio tu ada tapi bercampur-campur. Mungkin satu hari saya nak cuba juga entah. Tapi saya kena study balik lah anime-anime yang saya boleh sampaikan lah. Okay, kesimpulannya kita bila buat video jadi nak jadi YouTuber, kita cari kekuatan. Maksudnya kita cari satu benda yang kita kuat dan apa yang orang minat lah. Saya nampak macam Faiz di studio ni kalau ikutkan awal-awal dulu dia bercampur. Kalau anda tengok video-video dia yang sebelum awal-awal setahun lepas, dia ada bercampur . Saya ingat dalam beberapa bulan ni dia dah start memfokuskan pada anime. Yang mana saya nampak dia punya formula tu insyaAllah boleh menjadi . Cukuplah setakat ini. Saya harap review kali ni dapatlah sedikit sambutan terutama kepada peminat-peminat anime ataupun tak kisah juga kalau anda tak minat anime pun, jika anda seorang YouTuber nak jadi YouTuber, mungkin anda boleh cari boleh gunakan kaedah Faiz ni untuk lebih maju jaya, termasuklah saya. Selain itu saya harap-harap jugalah, mana tahu sebab saya tahu si Faiz ni ada buat jual baju One Piece. Mana tahu buat review ni dapat selai baju Rono Zoro ke kan. Okay, macam biasa saya akhiri video ini dengan anda mohon anda klik salah satu video review YouTuber sebelum-sebelum ini untuk anda nilai sendiri kebergesanan dan kehebatan YouTuber-YouTuber yang saya telah review. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Zarizi. Bye.